Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali kita dalam program terbaru iaitu HIAS bersama dengan Elya lah. Dan kita akan kupaskan topik tentang fashion, skincare, beauty product dan macam-macam lagi. Dan di penghujung episod ini, kita akan lihatlah demonstrasi daripada kita punya expert yang kita jemput khas. Jadi anda di rumah kena tunggu sampai di penghujung episod kali ini. Okay? Dan topik kita pada hari ini adalah tentang bagaimana cara berfashion dalam social media untuk dak-dak Instafemes gitu. Untuk anak-anak muda yang kini giat berfashion dalam media sosial. Okey, kita ada tiga tetamu khas iaitu dak-dak Instafemes Sarawak lah. Kita ada Im, seorang graduan Giat Mara dalam jurusan teknologi fotografi. Selamat datang. Hai. Hai. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Korea lah. Dan Korea. Kita ada di sebelah kiri Elya, kita ada Bob Beckford. Hai. Seorang pereka grafik. Tapi sekejap, Elya nak tanya, Bob Beckford tu nama betul ke macam mana? Tak nama betul. Tu just nama famous je. Oh, nama famous je. Kau ada nama famous je. Selamat datang. Dan expert kita pada hari ini, kita ada Sir Shadi, seorang designer dan juga lecturer jurusan textile. Selamat datang. Selamat datang. Elya dengar-dengar lah kan. Sir sekarang ni tengah sambung PhD. Yes. Betul. Saya tengah sambung dalam bidang textile and fashion juga dekat UiTM. Syahlam. Kelas. Yes. Semoga dipermudahkan semuanya. Amin. Okay? Alright, untuk topik kita pada hari ini adalah tentang fashion, bagaimana kita nak berfashion dalam social media untuk dak-dak Instafemes lah. Kita tahu berfashion dalam social media ini adalah meluas. Okay? Gaya berpakaian merupakan sebuah bahan penilaian awal seseorang individu. Betul. First impression, katakan. Di samping itu juga, fashion itu juga mengekspresikan diri seseorang. Soalan pertama Elya nak tanyalah dengan Im. Yeah. Elya stalk Instagram Im impression Elya. Wow. Semua gambar stylo-stylo lah. Stylo. Siapa role model Im sebenarnya? Role model? Macam-macam. Macam-macam? Ha. Tapi dekat Malaysia ke di luar Malaysia? Di luar Malaysia. Maksudnya dak-dak Korea ke? Mostly Jepun lah. Oh, Jepun. Siapa tu agaknya? Nak describe pun susah juga. Korang tak kenal. Maybe Elya kenal. Tak kenal. Tak kenal eh? Nama-nama bagi satu. Okay, nama contoh. Misuko. Misuko. Dia tu streetwear kan? Macam mana tahu? Tiba. Okay, dan dalam berfashion ni, adakah Im main pakai je baju ataupun ikut role model Im dan Im beli and then Im ikutlah gaya fashion mereka? Tak juga sebenarnya. Macam ni, I tengok. I tengok yang I beli. Taklah ikut one copy tu. Ikut sikit-sikit. Sikit-sikit je lah. Style dia ikut ke? Mostly kasut lah. Kasut. Ikut kasut je. Alright. Sebab kasut senang cari. Kalau kat Malaysia ni susah. Kasut telefon tu tinggi-tinggi. Boot. Jadi macam mana Im cari kasut tu? Okay, cari pun macam contoh pergi mall kan. Okay, tengok kasut tu macam wow. Kasut tu macam tak pernah dipakai orang. Orang pun tak beli. So, I cuba belilah. Oh, cuba belilah. Beli pun pakai. I pakai pun confident ke tak ni? Confident lah. Confident orang tak lah. Pakai. So, I yang pakai dulu. Kalau tak nak pakai lagi, bagi Elya lah Elya pakai. Boleh. Okey, ini penjelasan daripada Im tentang fashion yang Im kenakan dekat media sosial. Jadi lepas ini, Elya ada Bob lagi. Tapi, kita rehat sebentar. Kembali dalam HIAS. Kembali bersama dengan Elya dalam HIAS. Tadi kita ada dengar penjelasan daripada Im tentang fashion yang dikenakan oleh Im dekat media sosial lah. Jadi kali ini kita nak dengar komen daripada Bob Beckford. Betul eh? Betul, Bob Beckford. Takkan salah tadi. Okey, Bob, apakah fashion bagi Bob? Okey, fashion tu bagi Bob adalah satu keyakinan. Keyakinan diri. Dan bagaimana Bob nak tonjolkan kepada masyarakat macam mana Bob nak fashion. Bob fashion. So itulah yang Bob appearkan di dalam media sosial Bob lah. Dah ramai dah sebenarnya follower-follower Bob ni dekat media sosial. Tak ramai sangat. Sebab dah tengok Wak Doyok Sarawak ni. Okey, bagi Im lah.
adakah orang yang kuat berfashion ni high maintenance? Ya, orang kuat apa tadi? Berfashion. Orang kuat berfashion tu memang high maintenance. Kenapa? Sebab hari-hari nak tukar baju. Setiap kali post dalam Instagram tu kena pakai kena ada something baju new lah. Baju lain, tak boleh pakai baju ulang. Nanti faham? Macam asyik baju tu je. Asyik baju tu je kan. Terasalah kan. Habis cukup dua kali pakai. Dah. Lepas tu let go. Boleh pakai yang pakai untuk harian ni. Tapi tak untuk gambar lagi. Tak ada untuk gambar lah. Aku pun tersasul-sasul lah. Jadi kita dah dengar dah penjelasan daripada Im dan juga Bob. Dan kita nak dengar penjelasan daripada expert kita, Sir Shadi, mengenai fashion. Tapi sebelum kita nak cerita pasal fashion, kita nak tahulah background Sir Shadi ni. Seorang designer dan juga seorang lecturer in textile. Betul? Yes, betul. Yang mana satu Sir Shadi minat betul-betul? Okey, bagi saya secara peribadi, saya lebih saya prefer both. Saya suka designer dan juga lecturer sebab saya suka educate people. Tapi in terms of fashion and textile lah. Okey, so sebab bila saya memberikan orang kata macam talk ataupun lecture dekat student, kadang-kadang student dia akan confuse fashion ni membawa kita ke arah mana. Bila kita, sebab kita pun ada sense of fashion, so kita akan help student untuk pilih macam cara cara yang betul untuk berfashion, adakah dia memberikan impact positif ke negatif ke kepada community macam itulah. Dan sekarang Elya dengar tengah ambil PhD in textile. Betul. In textile juga. Textile, yes. Okey. Apa itu fashion bagi Sir Shadi? Okey, bagi saya secara peribadi, fashion itu adalah sesuatu yang kompleks. Okey, sebab setiap orang dia mempunyai interest yang berbeza dalam berfashion. Betul. Sebab macam kalau Instafemes dia ada cara fashion dia sendiri. Kalau orang biasa dia ada cara fashion dia sendiri. So benda tu dia kompleks. Dia tak boleh macam kita stick satu kepada je. Okey, sebab kadang-kadang setiap orang tu dia hanya mengikut trend. Okey, so kadang-kadang mengikut trend tu dia kurang, bagi saya dia kurang sesuai lah. Yang, tapi yang penting trend tu dia kena macam orang kata sentiasa develop. Okey, sentiasa develop. So itulah tadi saya cakap, dia fashion itu adalah sesuatu yang kompleks dan setiap individu ataupun setiap orang yang ada sense of fashion dia kena follow dia punya soul sendiri. Yeah. Betul. Tapi dalam pada masa yang sama dia tak boleh macam go terlalu beyond macam terlalu over. Ya. Dia kena ikut kepada community dan juga keadaan. Macam tu. Okey. Bagi Sir Shadi lah, perlu ke kita berfashion dalam social media? Perlu. Perlu. Sangat perlu. Dia sangat bagi saya wajib berfashion sebab for example, Instafemes. Instafemes adalah orang yang berpengaruh. Jadi Instafemes, apa yang dia pakai, apa yang dia gayakan itu akan memberikan impact kepada followers. Jadi Instafemes dia ada role dia, berperanan penting dalam influence orang. So dia sangat perlu, tapi bagi saya dia kena selari dengan apa yang keadaan sekeliling lah. Sebab kita memberikan, kalau kita berpakaian tak elok, dia akan memberikan impak negatif. Kalau kita berpakaian elok, dia akan memberikan impak positif. So, as a Instafemes, kita mempunyai peranan yang sangat penting. So, kita berfungsi. Okay? Okay. Elya buat research pasal Sir Shadi. Okay? Yeah. Dengar-dengar dulu pernah jadi fashion designer bersama dengan designer-designer lain dalam majlis yang berprestij iaitu Alta Moda. Dan apa cabaran yang Sir Shadi dapat in term of model datang lambat ke, baju tu siapkan masa tu ke? Okay, cabaran paling utama adalah sebab saya bekerja sebagai lecturer, pensyarah. Jadi Masa tu dia sangat orang kata limited. Okay, so saya perlu fokus kepada bidang pengajaran dan saya juga perlu mereka baju dan so dua-dua benda tu adalah dia berbeza. Okay, sebab bidang pengajaran lain, bidang designer lain, fashion lain. So
Yang tu satu cabaran dia, so masa lah, time management. And then yang kedua adalah dari segi yang model tu, itu ada. Yang tu memang kira macam adalah perkara biasa. Uh-huh. Sebab model, sebab masa Altamoda model kita import daripada KL. Hmm. So ada yang datang masa hari kejadian pun ada. So masalah dia masa fitting. Hmm. Sebab kadang-kadang model ni dia punya cutting badan tu dia different, yes, dia different. So ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. So mana yang sesuai dengan kita punya outfit, yang tu kita akan pilih lah. Tapi masalahnya kita tak tahu siapa model kita masa tu. Betul. Itu yang problem dia. Dia ambil je kan. Yes. Okey, panjang lebar penjelasan daripada Sir Shadi kita sampai Elya macam speechless macam dengar apa? Lecture. Kan? Okey, selepas ini kita kembali, kita nak saksikan demo bagaimana Sir Shadi transform kita punya guest pada hari ini menjadi something yang macam outstanding lah. Jadi kita kembali dalam Hias. Alright. Hai, kembali bersama dengan Elya dalam Hias. Meriah tak? Okey, kali ini kita nak lihatlah demonstrasi daripada expert kita iaitu Sir Shadi. Macam mana nak transformkan guest Elya iaitu Im daripada 50% to 100% untuk appear di media sosial. Jom! Alright, Sir Shadi, kita mulakan. Okey, untuk look Im, dia punya look Korean look. Uh-huh. So di situ dia kira ada macam kelebihan. So dia boleh buat Korean look. Hmm. Okay. So dia boleh like macam this, apa yang dia pakai sekarang, memang kita lihat yang ni adalah very Korean street punya style. Okay. So tapi saya nak tanya Im lah. Im memang suka colour hitam? Memang suka. Memang suka colour hitam. Uh-huh. Biasa kalau pakai hitam tu everyday ke ataupun certain day sahaja? Okey, kalau pakai hitam tu ekor hari lah. Almost every day? Taklah almost every day. So ada hari lah? Ada hari lah. Okey, kadang-kadang kalau Im pakai hitam, Im ada tak letak something macam colour selain daripada hitam? Sekejap. Kalau letak hitam tu, I letak warna grey je. Grey? Warna silver lah. Mostly silver colour. Silver lah. Okey. Actually silver dengan hitam, dia work well, tapi dia akan nampak monoton, dia akan nampak satu color yang dull, satu yang sama. Okay. So kalau saya akan suggest Im dia pakai satu color untuk block color hitam. For example, dia boleh pakai macam shocking pink ke ataupun vibrant green ke ataupun putih. Okay, so bagi dia akan nampak fresh. Sebab dia takkan kalau nampak grey dengan hitam, dia akan nampak satu tone and then dia akan nampak flat. Okay, so bila dia letak something macam accessories, macam kita tengok kat sini kan, kita ada like this kind of colour. Walaupun dia colour macam pale colour, colour yang nude colour, tapi dia still colour. So dia boleh masuk dengan dia punya black colour. And then kalau dia nak match lagi, dia boleh pakai handbag, slim bag ke tote bag ke yang ada color macam tu lah. Color ni. Walaupun dia hitam juga, tapi dia ada this kind of element color dia. Alright. So macam Im, memang rambut memang suka lepas ke ataupun ikat ke macam mana? Most of the time ikat lah. Ikat pakai clip, kadang-kadang pun pakai topi. Oh, pakai topi. So dia akan apa? Match dengan apa yang outfit yang Im pakai lah. So Im biasa pakai kurung ke kebaya ke? Kurung lah. Tapi kurung tu untuk certain event lah. Ya, certain kan? Event ni. Kurung pun colour apa? Colour hitam? Taklah semua hitam kan? Mana tahu. Okay. So kurung macam mana yang Im rasa yang biasa? Yang pastel punya colour lah. Pastel. Okay. Kalau kurung pastel, sangat bagus, sangat cantik. Untuk trend sekarang lah. Tapi ada certain orang, dia akan pakai macam batik punya colour. Which is batik, sekarang pun dia ada yang colour-colour, apa, colour nude, colour-colour yang soft, pastel, soft. Tapi ada juga batik yang jenis macam vibrant, yang colour-colour terang. Okay, dia depends lah. Tapi kalau kita
pandai bawa kita punya apa pembawakan terhadap baju kurung tu, dia tak ada masalah. Contohnya kalau baju kurung dia color pastel tapi dia ada macam bag ataupun apa-apa accessories yang vibrant ataupun yang block dia punya color, tak ada masalah. So dia tak akan nampak satu, sebab sekarang kita, bila kita tengok sekarang trend, mostly perempuan dia suka pastel. Cuma yang youngest dia suka yang shocking. Yes, shocking. Yes. Tapi sekarang youngest pun dia suka macam more to black color. Dia depends lah, dia depends dengan interest seseorang. Sebab apa dia orang ni minat black color? Because apa, kena dengan semua. Yes. Betul. Sebab tu mereka memilih black, betul tak? Yes, betul. Play safe. Sebab saya pun suka black sebab besar kan. So bila pakai black dia akan nampak kecil sikit lah. Walaupun itu salah satu sebabnya lah. Yes, ilusi sahajalah. Tapi ilusi untuk sahajalah. Tapi untuk Instafemes, kalau dalam media sosial, mereka tak boleh pakai satu tone. Yes, betul. Dia kena colourful. Yeah, so gambar itu akan lebih colour. Fit tu tak cantik. Gitu, Adoyo. Betul. tapi ada Instafemes yang ni fokus kepada Insta lah, Instagram. Ada Instafemes, dia jaga dia punya fit. Betul. Ada yang dia jaga dia punya fit, so dia hanya menggunakan colour-colour tertentu sahaja. Ada yang macam dia just macam orange punya colour. Dia nak fit dia punya Instagram tu cantik. So macam ada 9 box colour tu, dia pakai hitam. 9 box colour dia pakai putih. So dia depends dengan fit seseorang lah, fit Instafemes tu lah. Kalau bagi Sir Shadi lah, Bob ni dia sesuai pakai baju apa? Kalau ikut kepada badan Bob, badan dia tak ada masalah. Dia cutting dia okey. Cutting model lah. Cutting model lah. Dia pun tinggi pun tinggi. So dia boleh pakai apa sahaja, tapi sesuai mengikut kepada keadaan ataupun function ataupun event yang dia attend lah. Kalau macam hari ni rasanya Bob dia boleh pakai santai lah. Okey, tapi hari ni dia agak formal. Okey. Tapi tak ada masalah, tak ada masalah sebab yang ni kita masuk TV. Okey, so tak ada masalah. Cuma kalau nak pergi, dia lebih sesuai macam event-event yang formal. Yang macam ni. So kalau macam yang hari ni kita just santai jelah. Macam tu. Ada apa-apa soalan tak nak tanya dengan Sir Shadi? Okey. Soalan saya ni, contohlah macam kita keluar macam ni, nampak over. Over ke? tak, macam orang. Okay, orang. Persepsi orang lah. Okay, dia akan contoh, contoh Cik Shadi pergi kat, pakai over lah, pergi kat mall. Pergi mall je. Pergi mall. Dia ejek. Oh, orang tu ada lila. Macam jeling-jeling ke jeling-jeling. Kan? Lepas tu dia macam ni. Macam bisik-bisik. Okay, faham. Lepas tu segeng tengok. Okay. Kalau saya, kalau pergi mall lah, bukan ni kalau kita pergi macam pasar ikan ke pasar sayur ke tak. Kalau pergi pasar ikan, pasar sayur, kita mungkin faham. kita pun rasa macam, okay, kita pun aneh lah kat situ kan. So, kalau pergi mall tak ada masalah. Bagi saya, kalau kita nak berpakaian ni pun tengok kepada mall tu juga. Macam spring ke, dia kita tengok mall tu, okay, sesuai dengan kita punya pemakaian. Macam orang yang melihat kita tu, dia mungkin itu adalah first time dia tengok ataupun dia tidak terdedah dengan fashion screening dia. Yes, itu menyebabkan dia ni lah. Kalau bagi saya sendiri, saya akan ignore lah sebab itu masalah dia, bukan masalah saya. Satu je, kena confident. Kena confident, yakin je lah. Tapi bagi Bob lah, okay? Bob diam kat sebelah ni kan? Tanya ni, bagi Bob lah kan, Bob sendiri, pernah tak ada yang cakap macam, korang ni kira orang? Tu nak. Saya nak tanya dekat Sir Shadi. Salahkah kita nak berfashion? Tiru ataupun kita follow kita punya idol lah. Fashion icon. Macam Bob, kebanyakan orang cakap pasal Bob macam Wadoyo. Tapi sebenarnya Bob punya fashion icon bukan Wadoyo. Bob punya fashion icon adalah Awal Asyari. Okay. Because Bob tak pun all the time pakai, suit macam ni lah. Okay. Kadang pergi shopping mall pun follow biasa je. Okay. Tapi tiru gaya, macam itulah. Awal Asyari lah, bukan Wak Doyok mostly lah. Tapi orang melihat Bob seperti Wak Doyok. Okay. Dia mungkin sebab
Iras Bob ada Wak Doyok. Okey, itu dan mungkin. Dan Abisai dia pun Iras juga. Okey, itu mungkin salah satu sebab. And then mungkin sebab Bob berpakaian seperti Wak Doyok. So, bila sebab Bob Instafemes. So, bila orang melihat, kalau orang biasa, orang akan tengok biasa. Sebab sekarang Bob adalah merupakan Instafemes. So, bila Instafemes, dia akan memberikan orang kata persepsi terhadap orang bila melihat kita. So orang akan macam dia ni macam Wak Doyok lah ke dia ni tiru Wak Doyok. Sebab dia tadi adalah Bob adalah Instafemes. Orang melihat. Oh, orang ramai okay. Melihat followers lah. Satu lagi nak tanya. Perlukah berfashion guna barang yang mahal? Tak. Itu bagi saya tak perlu. Yang penting kita pandai memilih produk yang kita nak pakai. Macam contoh, kalau saya sendiri saya suka barang bandel. And then bila dapat something yang orang kata sesuai ataupun cantik, kita akan modify sendirilah. Kita akan buang lengan dia ke ataupun kita akan add on something dekat baju dia ke. So dia akan nampak different. Sebab kalau tak semestinya barang branded tu dia cantik. Okey, untuk pengetahuan anda di rumah, busana yang Elya pakai sekarang ni yang direka khas untuk rancangan hias adalah daripada Sir Shadi. Thank you. Alright. Okey, kita dah nak sampai di penghujung rancangan sebenarnya dan kita nak recap baliklah sepanjang setengah jam bersama ni, apa yang Im pelajari? Tentang fashion apa? Okey, tentang fashion. Penggunaan warna. Penggunaan warna yang Syed Shadi cakap tadi, kalau nak pakai hitam tu at least ada blocking colour. Blocking colour macam putih, green apa tu? Vibrant green, green tu. Green. Kalau tak pun lipstick, pakai something yang bright. Yang bright. Bright. Yang itulah, lepas ni nak buat kat rumah. Boleh try. Dan bagi Bob pula, apakah yang Bob tahu tentang fashion pada hari ini yang baru macam wow, I baru tahulah hari ini tentang dengan Sir Shadi ni. Kesesuaian untuk memakai dekat tempat-tempat yang sesuai lah. Ya. Actually kadang buat pun keliru nak pakai apa yang untuk baju-baju yang tertentu. Yang Bob tahu, Bob suka pakai yang kemas macam ni. Kemas. Itu je yang Bob tahulah. Jadi Bob yang suka yang kemas je. Okey. Bagi Sir Shadi sendiri, pesanan kepada anak-anak muda yang ingin nak try dalam bidang fashion, macam mana nak start career ni? Okey, bagi saya paling penting adalah pertama sekali minat. Minat dan juga dia kena ada passion. Yes, betul. Passion. Dia kena betul-betul passion. Kalau tak ada passion, dia akan jadi separuh. Perjalanan dia akan jadi separuh. And then dia tak akan sampai ke apa yang dia nak capai dalam hidup dia. So, apa yang paling penting adalah dia punya interest tadi tu. Minat dia dalam fashion. Betul. Yes. So, kalau dia minat, kalau dia ada passion dalam bidang fashion, so dia akan willing to macam dia akan buat research. Okay, macam dia akan melihat siapa designer, siapa yang ni colour, design yang sesuai, trend yang sesuai. So, dia akan sentiasa follow trend. Okay. And then kalau dia tak ada passion tu, dia akan kadang-kadang seseorang ni dia melihat macam okay, follow kawan dia. Kawan-kawan dia suka berfashion, so dia nak berfashion jugalah. Tapi sedangkan dia tak ada passion dalam tu. Cuma dia melihat ikut kawan dia. So macam itulah. Alright. Saya. Terima kasih kepada semua tetamu Elya pada hari ini. Semuanya sporting. Tepuk tangan bagi diri anda sendiri. Tepuk tangan je meriah kan? Elya harap topik kita pada hari ini sedikit sebanyak membantu anda dalam membuat pilihan ataupun dalam berfashion. Okay? Fashion is more about feel than science. Betul tak? Yes. Okay, sebarang pertanyaan boleh terus email ke wanita@tvstv.my. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.